Salah satu wilayah Kabupaten Garut yang berada di wilayah timur saya sebagai Kepala Desa Girimukti. Pertama, luas Desa Girimukti adalah 3.670 hektar dan terdiri dari jumlah penduduk 4.092 jiwa dan 1.352 KK. Oleh karena itu, Desa Girimukti merupakan sebuah desa yang berada di dataran tinggi dan memiliki beberapa potensi alam, diantaranya adalah Curug Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ari Sumantri atas nama perwakilan warga Desa Girimukti. Curug ini merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Desa Girimukti. Namun untuk saat ini akses jalan menuju lokasi ini cukup sulit dikarenakan kondisi jalannya sangat curam dan banyak tebing berbatuan. Harapan saya kedepannya tempat ini dapat dijangkau dengan mudah sehingga akan mudah berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Terima kasih program inovasi desa. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring nami Ahmad Nur Sidi, pengemudi atanapi tukang ojek Desa Girimukti anu alhamdulillah ku ayana program inovasi desa. Biasa namihan penghasilan ku jalan ngagunakeun kendaraan umum atanapi ojek. Tah, alhamdulillah seueurna nu darongkap ka Curug Uci kantenan upami eta mah kapayuna janten wisata anu positif atanapi anu asli. Ku teu acan janten oge alhamdulillah namihan penghasilan khususna kanggo tukang ojek. Sakitu wae panginten disimkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.